फोन आ गया जी। हेलो बेबी। तुमने सही कहा था अर्जुन, यहाँ पे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari India dengan judul Arjun Patiala. Film ini rilis pada tahun 2019. Menceritakan seorang inspektur polisi yang menginginkan keadilan diterapkan di wilayahnya. Lalu apakah ia berhasil mewujudkannya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa tinggalin like dan subscribe-nya guys. Dan follow juga Instagramnya IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Di awal cerita diperlihatkan sedang diadakan perlombaan judo nasional, yang pemenangnya akan diangkat menjadi inspektur kepolisian. Pejudo yang berwarna biru bernama Arjun Patiala. Ia merupakan pemeran utama di film ini. Demi meraih impian ayahnya, ia pun berusaha keras memenangkan pertandingan judo ini. Dan benar saja, dengan kemampuan yang ia miliki, ia pun berhasil menjuarai kejuaraan judo itu dan berhak menjadi inspektur polisi. Lalu ia pun diberitahu manajernya bahwa ia akan ditempatkan di distrik Ferozpur. Singkat cerita, di hari pertama ia menggunakan pakaian polisi. Ia bercermin dengan bangga menjadi polisi. Ia pun pamit dengan ibu dan ayahnya. Ibunya berkata jangan ikut campur urusan orang lain. Namun Arjun pun menyanggahnya dengan mengatakan, bagaimana seorang polisi tidak mencampuri masalah orang. Akhirnya ia pun berangkat dengan motornya. Sampailah ia di persimpangan, ia melihat dua orang pemuda mengganggu seorang wanita. Melihat hal itu, Arjun pun menghentikan motor pemuda itu dan mengikatnya lalu membawanya ke kantor. Di kantor terlihat polisi datang dengan membawa bahan-bahan untuk dimasak. Lalu ia diberitahu anggotanya bahwa akan datang inspektur yang mengepalai tempat ini. Akhirnya inspektur pun datang. Anggota dan kepala polisi itu bersiap menghadapnya. Kepala polisi itu pun memperkenalkan diri. Namanya adalah Onida. Lalu Onida pun memperkenalkan para tahanan kepada inspektur Arjun dan mengantarnya ke ruangannya. Lalu Onida pun menjelaskan apa-apa saja yang ada di wilayah mereka. Ada 5 bank yang mempunyai 15 ATM dan restoran 10. Lantas Arjun pun menyanggah dan menanyakan berapa banyak toko anggur. Onida pun menjawab 4. 3 di antaranya disetujui pemerintah. Tiba-tiba datang seorang wanita cantik ke kantor polisi. Para polisi terpesona dengan kecantikannya. Begitupun juga dengan Arjun. Ia pun menceritakan permasalahannya kepada Arjun dan Onida. Ia mengontrakkan tokonya 14 bulan lalu. Kesepakatan mereka hanya 11 bulan. Ia pun menjelaskan akan membuka kursus salon kecantikan di tokonya itu. Namun yang mengontrak menolak pergi dari tokonya. Arjun pun akan menyelesaikan dengan keadilan dan mereka pun berkenalan. Nama wanita itu adalah Narula, dan Arjun pun mendapatkan nomor teleponnya. Kembali kepada pemuda yang ditangkap oleh Arjun hari ini. Ia dihukum untuk membersihkan kantor itu. Terlihat Arjun ingin keadilan diterapkan dengan baik di wilayah ini tanpa pandang bulu. Tak lama kemudian, anggota polisi berhasil mengusir orang yang mengontrak toko Narula dan sekarang salon Narula pun telah dibuka. Singkat cerita, Arjun, Onida, dan Narula pergi ke sebuah klub malam untuk berpesta bersama. Itu adalah hari pertama mereka pesta bersama.
Lanjut pada hari berikutnya, mereka pun patroli di sekitar pasar. Di sana, ia melihat wanita yang membuatnya jatuh hati pada pandangan pertama. Tiba-tiba dua orang pemuda mengganggu wanita tersebut. Namun wanita itu berhasil mengusir para pria itu. Lalu Arjun pun menghampiri wanita itu dengan alasan wanita itu telah diganggu oleh pria tadi. Namun wanita itu tidak percaya bahwa Arjun merupakan seorang polisi dengan mengatakan, sejak kapan polisi merekrut pria tampan? Lalu mereka pun berkenalan. Wanita itu bernama Ritu, yang merupakan seorang jurnalis di wilayah tersebut. Arjun pun mencoba meminta nomor Ritu. Namun Ritu menganggap itu terburu-buru. Malah dia pergi dari Arjun. Di kantor, Arjun bercerita kepada Onida bahwa ia menyukai Ritu. Namun ia curhat kepada orang yang salah, karena Onida orang yang belum pernah mendapatkan seorang wanita pun yang ia cintai. Pagi harinya, seorang kepala inspektur bernama Gil datang menemui Arjun. Ia bertanya tentang keadaan Arjun di sini. Arjun pun menjawab ia betah di sini. Lalu pimpinan Gil itu berharap Arjun bisa menegakkan keadilan minimal di wilayah ini. Ayahnya sangat berharap Arjun bisa melakukannya. Keesokan paginya, seorang anggota polisi kembali ke kantor dengan keadaan babak belur. Ia pun mengaku pergi ke pembukaan tender, namun ia diserang oleh orang di sana. Di lokasi pembukaan tender itu, Ritu melaporkan bahwa penguasa meminta bantuan preman untuk berhadapan dengan polisi. Di sana ada Baldev Singh dengan para anggotanya. Baldev Singh merupakan penjahat kelas 1 di distrik tersebut. Lalu Arjun pun dan anggotanya bertemu dengan Baldev. Dengan sombongnya, Baldev menentang Inspektur Arjun dengan memanggilnya nak. Lanjut, ia menyuruh Arjun untuk segera pulang ke rumah karena ia tidak cocok jadi polisi. Namun Arjun pun membanting Baldev dengan teknik judonya, sehingga membuat Baldev terkapar. Ritu yang melihat itu terkagum dan memulai liputannya lagi mengabarkan bahwa Inspektur Arjun berhasil mengalahkan Baldev. Lalu Arjun dan Ritu pergi jalan-jalan. Ritu pun memuji Arjun dan ingin mewawancarainya. Tapi Arjun berharap lebih dari sekedar wawancara. Di dalam hatinya terpaksa mengikuti keinginannya, dan ia kembali gagal dekat dengan Ritu. Lanjut di kantor tempat Ritu bekerja. Sang editor terlihat didesak ibunya agar segera menikah. Ia yang tertarik dengan Ritu mengajak Ritu untuk makan malam bersama ia dan ibunya. Ritu pun menolaknya dan ingin membahas liputannya bersama Arjun. Editor itu pun mengatakan liputan itu bagus. Lantas Ritu pun pergi dari ruangannya. Lalu Ritu mengundang Arjun dan Onida ke kantornya. Ia menjelaskan ingin membuat distrik ini aman dengan bekerja sama dengan polisi. Ia pun memberikan hasil datanya tentang penjahat yang berada di distrik ini. Yang pertama tentu saja Baldev Singh dan anggotanya. Ia merupakan bandar narkoboy yang telah sampai ke luar negeri. Yang kedua yaitu Dilbau. Ia bisa mengendalikan kejahatan yang ia buat, walaupun ia ditahan di penjara. Ia pun merupakan musuh bebuyutan Baldev. Berikutnya adalah penjahat baru yang berada di posisi ketiga, yang bernama Sakol. Sakol suka melakukan pemerasan terhadap orang tua korbannya. Ia bekerja sama dengan penjahat di posisi 4, yang merupakan adiknya, yang bernama Anda. Itulah penjahat di distrik Feruzpor. Setelah selesai menjelaskan, tiba-tiba Arjun mengundang Ritu untuk pergi ke sebuah pesta pernikahan saudara Onida. Namun Ritu menjawab tanpa diundang pun ia bakal datang, karena yang pesta itu adalah tetangganya.
Di hari pesta terlihat pejabat distrik itu bernama Ibu Prapti. Di sana Ibu Prapti berharap Arjun membasmi orang yang mengganggu jalannya sebagai pimpinan. Maksudnya memperbaiki jalan di wilayah ini. Di sana Arjun pun bertemu dengan editor media tempat Ritu bekerja, yang suka juga kepada Ritu. Mereka pun melihat kecantikan Ritu. Pada hari berikutnya, mereka pun mengatur rencana untuk bertemu dengan Sakol. Ia pun bersekongkol untuk mengalahkan Baldev, si penjahat nomor satu di wilayah ini. Benar saja, malamnya Sakol pun yang bertemu dengan Baldev, berhasil melumpuhkan Baldev sampai meninggoy. Kepolisian datang terlambat dalam kejadian itu, dan membuat laporan atas wafatnya Baldev. Di sini Ritu mulai curiga kepada Arjun, karena tempo hari ia memberikan daftar penjahat kepada Arjun. Namun para penjahat ini sekarang saling bertarung. Ia curiga ada campur tangan Arjun dalam pertarungan itu. Namun Arjun pun mengelak dan mengatakan polisi selalu datang terlambat di India. Di sana Ritu mulai percaya dengan Arjun karena mendengar Arjun menelpon ibunya. Ia suka dengan keluarga Arjun yang lucu, begitu pun dengan Arjun. Arjun pun lantas mengundang Ritu untuk berkunjung ke rumahnya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke rumah Arjun dengan mengendarai motor. Benar saja, kelucuan terjadi di sana. Dan kedekatan keluarga Arjun dengan Ritu terlihat begitu cepat. Malamnya Arjun mengajak Ritu ke sekolahnya dulu. Di sana Ritu bercerita bahwa ia sangat bahagia bertemu dengan keluarga Arjun. Lalu Arjun pun bertanya, kapan ia bisa bertemu dengan keluarga lucu Ritu? Di sini Ritu sejenak terdiam dan sedih. Ia menceritakan keluarganya banyak permasalahan. Ayah dan ibunya dieksekusi oleh pamannya karena perkara sebidang tanah. Ia sangat takut dan lari dari rumahnya. Arjun pun lalu memeluk Ritu yang menangis. Di sini Arjun mengibaratkan Ritu seperti kelapa, lembut di dalam tetapi keras di luar. Matlab, kafi sad example. Thoda romantic ho sakta tha. Drama pun terus berlanjut. Pertarungan antar penjahat pun berlangsung. Arjun dan Onida menganggap mereka sukses dalam menjalankan rencana tersebut. Lanjut, malamnya penjahat pun kembali bertarung satu sama lain. Semua gugur dalam pertarungan tersebut. Arjun yang merasa media akan curiga karena polisi selalu datang terlambat, mencoba mencari cara agar media tidak curiga. Ia ingin menembak kaki Onida agar ada polisi yang terluka di kejadian tersebut. Namun Onida memohon agar tidak ditembak, dan Onida berjanji akan membuat media percaya dengan mereka. Lalu yang tersisa di antara penjahat itu adalah Dilbauk, Sakol, dan Anda. Lanjut, Sakol pun bertemu dengan Anda di penjara. Ia menyuruh Anda untuk menghabisi Dilbauk dengan burger yang diberi garpu beracun di dalamnya. Anda pun melaksanakannya dengan berpura-pura menjadi pelayan. Dengan mudah, ia menusuk Dilbauk hingga meninggoy. Setelah Dilbauk wafat, ia pun menjadi pemimpin di penjara itu. Tak lama kemudian, ia memakan burger yang diberikan Sakol. Namun karena burger itu juga beracun, ia pun meninggoy juga. Singkat cerita, Dilbauk dan Anda dikebumikan. Di sana Arjun dan Onida menemui Sakol. Kembali Arjun dan Onida menuduh antek Dilbauk yang melakukannya. Di lain sisi, Ritu semakin curiga dengan ulah Arjun dan Onida. Ia yakin Arjun dan Onida bersekongkol untuk menghasut para penjahat itu. Lalu Ritu pun mendapatkan telepon dari Ibu Arjun. Ibu Arjun mengajak Ritu untuk ke rumahnya untuk acara Dilwali. Namun Ritu pun ragu untuk datang karena ia merasa Arjun telah bersalah. Ibu Arjun pun mengatakan, ikuti kata hatimu Ritu.
Lalu Arjun dan Ritu pun bertemu. Arjun mencoba membuat kelucuan di hari itu. Namun Ritu kecewa dengan sikap Arjun. Ritu pun meminta Arjun untuk jujur, di mana ia sudah mengetahui bahwa Arjun yang menghasut para penjahat. Disinilah mereka berpisah. Perasaan galau terlihat di antara keduanya. Beberapa hari kemudian, Ritu mewawancarai Onida. Ia ingin Onida untuk menjelaskan semua yang terjadi. Di sana Onida mengatakan bahwa Arjun begitu mencintai Ritu. Namun Ritu mengatakan jika benar Arjun mencintainya, ia harus menghentikan kekacauan ini. Di sana Onida sadar kalau ia lagi direkam oleh editor. Saat editor keluar kantor, ia mengikutinya. Ia pun melihat editor itu bertemu dengan pejabat Prapti. Di sana editor itu bersekongkol dengan Prapti untuk menggagalkan usaha Arjun. Namun Prapti memiliki orang yang bisa mengalahkan Arjun, dan orang itu adalah pimpinan Arjun. Melihat pimpinan Gil, Onida yang mengintip pun terkejut dan terjatuh. Mereka yang sadar pun mengejar Onida. Di kantor, Arjun pun didatangi oleh Prapti, pimpinan Gil, dan editor. Di sini Arjun menjelaskan, ia merasa seperti keadilan di film-film, di mana polisi baik akan mendapatkan masalah. Nah, di sini mereka ingin mengajak Arjun untuk bekerja sama dengan mereka agar membiarkan penjahat itu hidup sehingga tidak terjadi kekacauan di distrik ini. Lalu telepon pun berdering. Onida melaporkan permasalahan kepada Arjun. Arjun mengajaknya bertemu di jembatan sejam lagi. Mereka pun senang mendengar Arjun akan mengeksekusi Onida. Akhirnya Arjun pun mengeksekusi Onida saat ia melaporkan kejadian yang ia lihat kepada Arjun. Melihat hal itu, Prapti pun senang. Malam harinya ketika hujan beserta petir, Ritu pun datang menemui Arjun. Ia memarahi Arjun karena mengakhiri hidup Onida. Walaupun Arjun mengakhiri hidup anggotanya itu, Ritu tetap melanjutkan kasusnya karena memiliki cukup bukti. Lalu ia pun pergi. Arjun pun lalu menjelaskan siapa dalang dari semua ini kepada Sakor, dan berharap besok bertemu di kamar mayat dan menyelesaikan permasalahan itu semua. Keesokan harinya, Ritu pergi menemui Sakol. Ia ingin Sakol menjelaskan semua yang terjadi. Namun penjahat satu ini marah dan malah ingin mengakhiri hidup Ritu. Ritu yang takut pun berusaha kabur dari kejaran Sakol. Untungnya Ritu berhasil kabur dengan mobilnya. Lanjut, Arjun, Prapti, pimpinan Gil, dan editor berkumpul di kamar mayat. Mereka ingin melihat korban yang telah dieksekusi dengan pasti. Mereka pun melihat mayat Onida. Lalu saat melihat mayat Sakol, ternyata tidak ada Sakol di sana. Tiba-tiba Sakol pun datang dan menodongkan senjata ke arah Arjun. Saat ia akan menghabisi Arjun, Onida pun bangun dan memegang tangan Sakol, sehingga tembakan itu melesat ke atas dan terjadi kebocoran gas. Di sana Arjun dan Onida berhasil keluar dan mengunci kamar mayat tersebut. Arjun pun menyetel suhu ke -20 agar orang yang di dalam beku. Namun ia pun teringat kalau ia harus menyelamatkan pimpinan Gil. Arjun dan Onida pun berusaha membawa Gil yang sedikit membeku. Saat berhasil menyelamatkan Gil, ia pun diberi cuti oleh Gil untuk pergi diluali di rumahnya. Singkat cerita, terlihat Arjun sedang berbonceng tiga dengan Onida dan Ritu. Di sini Arjun menjelaskan, ia hanya menjebak Prapti untuk terjebak dengan politik yang ia buat. Mulai dari sekarang, ia berjanji akan menjadi polisi yang sesuai dengan aturan. Mendengar hal itu, Ritu pun senang.
Usut punya usut, Sakol dan Prapti berhasil selamat dan ingin balas dendam kepada Arjun. Mereka pun pergi ke rumah Arjun yang sedang melaksanakan Dilwali. Lalu terjadilah pertarungan antara Sakol dan Arjun. Pertarungan cukup lama dilakukan, hingga akhirnya ayah Arjun berhasil melukai Sakol. Polisi pun datang dan menangkap Sakol dan Prapti. Dan mereka pun tampak bahagia bersama. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Kalau menurut gue, film ini cukup menghibur untuk ditonton. Karena film ini menawarkan tingkah lucu beserta romantis yang membuat kita bakal senyum-senyum sendiri. So, bagi kalian yang memiliki pandangan lain tentang film ini, silakan berpendapat di kolom komentar. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye.